Seorang remaja putri, saudara berusia 17 tahun, ditemukan tewas di Palembang, Sumatera Selatan. Dari hasil otopsi, ditemukan tanda kekerasan di tubuh korban. Remaja putri berusia 17 tahun berinisial AK ditemukan tewas di dalam rumah yang diduga milik keluarga temannya di daerah Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan. Penemuan jasad korban berawal dari laporan kepada polisi pada Jumat kemarin. Korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk diotopsi. Dari hasil otopsi, terdapat tanda bekas kekerasan di tubuh korban. Kasus tewasnya remaja putri ini dalam penanganan Polrestabes Palembang. Itu kita lagi, kan ada bahan yang akan kita periksa. Nah, apakah dia itu memang gantung diri atau memang dia ada tindak pidana di situ. Kita tunggu aja nanti hasil pemeriksaannya. Ya, bekas tanda perlawanan sendiri. Tanda-tanda perlawanannya itu tadi, paling yang di tangan itu tadi kan belum. Tentang apa ini? Ya.